Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli تفضيلي واحترامي جميع العلماء جميع المشايخ جميع الحبائب جميع الأساتذة نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم باركبة والشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس قس رافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي حاضرين حاضرات جماعة مجلس المولد وتعليم رياض الجنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada akhir pekan ini Sabtu 22 Jumadah Tsaniyah 1436 Hijriah bertepatan dengan 11 April 2015 Alhamdulillah berkumpul di Turen, apa ini namanya? Talang? Talang Suko. Ini lapangan Talang Suko? Bukan. Jalan. Apa ini? Jalan. Kayak di tengah hutan ya. Sallallahu ala Muhammad. Di Talang Suko Turen Kabupaten Malang, melanjutkan ta'lim kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ila bab fi ba'd al-adhkar wa ad-da'awat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha fi ba'd al-awqat, bab tentang beberapa doa, beberapa zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan atau doakan atau baca zikir tersebut pada waktu-waktu tertentu. Ila an qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthara du'aihi ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik faqila lahu fi dhalik faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu laysa adam innahu laysa adami illa wa qalbuhu baina asbi'aini min asabi'illah faman syaa'a azagha faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagha. Hadis yang pertama, hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthara du'aihi. Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk doa yang sering kali beliau ucapkan adalah doa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai engkau ya Allah, muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, thabbit qalbi, tetapkan hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi, ala dinik. Faqila lahu fi dhalik. Dalam riwayat lain, Ummu Salamah berkata, atataqallabul qulub. Ummu Salamah ini heran, ya Rasulullah, apakah hati itu berbolak-balik? Apakah hati itu berubah-ubah? Sallallahu alaihi Muhammad. Ummu Salamah heran, masa iya hati itu bergonta-ganti, berbolak-balik? Mungkin di masa tersebut generasi terdahulu, generasi salafun salih, mereka ketika hati mereka sudah tetap, hati mereka sudah istiqamah, maka selamanya istiqamah. Istiqamahnya tidak setengah-setengah, tidak
tanggung-tanggung. Maka Ummu Salamah heran, loh, atataqallabul qulub, ya Rasulullah, apakah hati itu berbolak-balik, berubah-ubah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian berkata, bersabda, innahu laisa adami, sungguh tidak ada satupun adami, anak cucu Adam, tidak ada satupun manusia, illa wa qalbuh, kecuali hatinya, baina asbi'aini min asabi'illah, laksana di antara dua jari dari jari-jari Allah. Hati manusia ini laksana di tangan Allah, di antara dua jari Allah. Faman syaa'a aqama, kalau Allah berkenan, Allah berkehendak, Allah tetapkan hati tersebut aqama, tetap lurus, istiqamah. Waman syaa'a azagha, namun sebaliknya, kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, Allah biarkan hati tersebut tergelincir dan tersesat. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukankah di dalam Al-Quran, sallallahu alaihi Muhammad, dalam Al-Quran Allah telah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan bagi hati-hati tersebut. Diberi ilham apa? Fujuraha wa taqwaha. Allah berikan pada hati tersebut fujur, ketidaktaatan, kufur, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqwaha, tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga beri ketakwaan dalam hati tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Yes, nonton dulu, nonton dulu. Silahkan tonton dulu. Ahlan wa sahlan wa marhaban, Kiai Haji Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Bapak Kapolsek Turen, Bapak Agus, dan juga Bapak Camat yang mendampingi, dan seluruh rombongan-rombongan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumikum. Tarik. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini membuktikan bahwa seorang wakil gubernur, seorang Gus Ipul, masih memancarkan pesonanya. Memancarkan pesona sehingga semua terpikat oleh seorang Gus Ipul. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah menambah keberkahan dan kebahagiaan kita di majlis ini. Bisa dilanjutkan? Bisa ya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah subhanahu wa ta'ala beri ilham, Allah letakkan dalam hati tersebut fujuraha, fajirnya, dosanya, ketidaktaatannya. Wa taqwaha, juga Allah berikan dalam hati tersebut ketakwaan terhadap hati tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hadis yang panjang, cuplikannya, wa yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran,
Rasulullah sebutkan, dan ada seseorang pada pagi hari dalam keadaan beriman, tapi ketika memasuki waktu sore hari sudah berubah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ada seseorang di waktu sore hari, di waktu petang hari dalam keadaan beriman, wa yusbihu kafiran, tapi ketika masuk di waktu pagi dia sudah kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabi' dinahu bid-dunya qalil, dia jual agamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia jual agamanya dengan dunia yang sedikit, dengan dunia yang sedikit. Sallallahu alaihi Muhammad. Berlaku bagi siapa saja. Bisa jadi di waktu petang hari saat ini beriman, saat ini beriman, wong diriyadul jannah. Kan begitu? Kan diriyadul jannah. Judulnya majlis maulid, judulnya majlis ta'lim, beriman. Wa yusbihu kafiran, tapi bisa jadi masuk waktu pagi imannya hilang, berganti dengan kekufuran, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bi dinahu bidunya, dia jual agamanya dengan dunia yang sedikit. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik.